Ratusan buruh PT SIP berunjuk rasa di depan pabrik di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Sebelumnya, para buruh memblokade akses menuju jalan tol Tanjung Perak. Ratusan buruh berhenti dan duduk di atas motor untuk memblokade akses masuk ke jalan tol Tanjung Perak, Surabaya, Sidoarjo. Mereka kemudian lanjut long march dengan mendorong motor menuju pabrik Jalan Tanjung Tembaga, Tanjung Perak, Surabaya. Sebagai simbol kehidupan buruh semakin terpuruk dan tertindas. Para buruh pabrik minyak goreng dan margarin PT SIP Surabaya ini berunjuk rasa membela rekannya sesama buruh yang memasuki masa pensiun namun tidak mendapatkan hak uang pensiun. Tuntutannya apa, Mas? Karyawan-karyawan yang telah pensiun itu belum dibayarkan pensiunnya. Pensiun? Ya, berapa orang, Mas? Ada sekitar ya, sekarang masih ada 3 orang. Ada 3 orang? Itu sejak kapan seharusnya dibayar itu? Ya, seharusnya ketika mereka paripurna sudah harus dibayarkan semua seharusnya. Tahun berapa sebenarnya? Tahun kemarin. Para buruh akan berunjuk rasa hingga ada kejelasan dari perusahaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.